Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro Broku. Oke Mas Bro, kali ini kita mancing lagi Mas Bro. Untuk spotnya, saya coba telusuri spot baru Mas Bro di pinggir-pinggir jalan. Kali ini kayaknya ini kalinya bagus Mas Bro. Kita cobain. Untuk spotnya dekat rel kereta api Mas Bro. Kali ini saya pakai rel ambassador. Jorannya cacing merah Mas Bro dari relik. Oke, semoga hari ini ada cintanya Mas Bro. Terima kasih. Oke, langsung aja kita puncal Mas Bro. Mantap. Trekas bro, wala, alah mocang masya Allah, ya Allah Gusti, aduh, udah kena Mas Bro, besar banget itu, ya Allah Gusti, aduh, mocel kaget, aduh, besar Mas Bro, yakin, aduh, gak kena Mas Bro. Banget gabusnya, aduh gak kena lagi gabusnya sampai tegang. Yo trek bro, waduh babon Mas Bro. Mantap jiwa. Wah, coba-coba dari atas trek Mas Bro. Lumayan babon ini. Waduh, besar Mas Bro. Waduh. Nyangkut Mas Bro. Nyangkut. Harus diturunin ini. Jangkrik. Jempol Mas Bos. Dan ini baru babon. Ambil sekali. Alhamdulillah saudaraku. Mantap jiwa. Wulah. Ambil Mas. Ini baru babon. Just alhamdulillah. Coba-coba dari atas. Poin Mas Bro. Alhamdulillah just. Keren. Kelak nih. Coba-coba pakai soprok. Udah. Saking gede nih Mas Bro. Raisa dicangap ke. Ntar kita coba tiba Mas Bro. Oh, berapa kilo ini? Piranti saya Amis. Aku Garcia. Dari nol nih. Banyak yang pesan
suruh nimbang, lupa timbangannya mas bro. Biasanya saya kasihkan di tas, tapi ini lupa ini berapa kilo ini. Terlihat dan 2 kilo pas. Nih lihat nih, 2 kilo, 2 ton sama itu keretanya. Mantap jiwa monsternya. Dan 2 kaki pas. Saya kirain kecil nih mas bro, setelah diangkat wah kayak deblok. Masya Allah, ketiwa ini wewa betul. Tutup, aku patokan. Lanjut sip. Cuacanya ini kurang mendukung mas bro, masalahnya itu kabutnya tebal banget ini, dinginnya minta ampun. Harap udan salju ya mas bro, ademe rakaruan ugawe uncali tangane menggigil mas bro. Oke, langsung saja kita ke lokasi. Inilah mas bro, habis ikan kita mah di sini. Aduh, habis sudah ikannya. Penduduk jalan Mato Purmosa. Thank you.